Kembali di iNews Prime, pemirsa, di sela-sela aktivitasnya Sandiaga Uno melakukan kunjungan ke Tanah Abang, Jakarta. Kunjungannya ini terkait dengan rencana penataan kembali pasar Tanah Abang. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno melakukan pengecekan kondisi Tanah Abang. Hal ini berkaitan dengan program menata kembali pasar Tanah Abang. Menurut Sandi, kemacetan lalu lintas di kawasan pasar Tanah Abang akan lebih disebabkan oleh banyaknya perbaikan jalan. Sandi menghimbau agar masyarakat bepergian dengan transportasi umum untuk dapat mengurangi kepadatan lalu lintas. Hasil temuannya selama meninjau pasar Tanah Abang akan dibawa ke Balai Kota untuk dibahas dan dicari solusinya. Jadi kita lagi di sini untuk melihat dengan mata kepala sendiri. Saya lari tadi mengecek trotoarnya dan nanti saya laporkan di Balai Kota hasilnya. Tapi kita ingin kawasan Tanah Abang ini lebih rapi ke depan. Kuncinya bukan bulannya, tapi semangatnya. Jadi kita semangat, trotoar itu kita muliakan pejalan kaki. Kita lihat bahwa pedagang kaki lima itu lahir karena adanya kelambatan ekonomi, kasihan dia nggak ada punya pekerjaan. Yang bikin macet ternyata di sini setelah kami mendapat data-data dari Waze, dari Clue, bahwa lebih banyak karena perbaikan jalan. Kita akan suatu solusi yang inovasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya, nanti akan dilaporkan menunggu persetujuan.